Mas Rajrin ini menarik sebetulnya ya. Banyak orang jengkel, tapi kalau ngelihat apa tadi itu, apa sebetulnya itu? Pameo, apa istilahnya? Cameo, ya. Cameo ya? Cameo, ya. Tapi sebetulnya itu kan satir modelnya. Satir, itu, sangat ya, kayak gitu ya. Justru bercanda, tapi isinya sindiran, dan isinya sebetulnya mengungkapkan sindiran yang cukup kritis dan kayak begitu. Dan semuanya yang, bisa jadi. Dan orang-orang yang kontroversial itu ditampilkan juga di sana dengan kalimat-kalimat mereka yang apa namanya, yang menjadi ya fenomena mungkin seperti itu. Ini sebetulnya apa yang terjadi di DPR saat ini di sidang MKD ini menjadi perhatian yang luar biasa besar sebetulnya kan. Kita lihat Twitternya, kita lihat ada parodi, ada cameo seperti itu, banyak pernyataan orang yang di Twitter yang ya buka saja gitu. Kenapa harus ditutupi? Karena itu bisa menjadi fitnah gitu kan. Seperti yang terjadi sekarang ini dengan dilakukan secara tertutup, ya bisa saja wacana yang akan timbul juga menjadi liar. Nah, ini kita akan saksikan bersama. Ada beberapa meme yang muncul di media sosial, kita tampilkan. Kita lihat selain parodi, ya ini ada meme boikot partai Papa dengan gambar pohon beringin di Silang pada tanggal 9 Desember. Aduh. Skenario hari ini adalah sidang Setia Novanto tertutup dan langsung diputuskan tidak ada pelanggaran etik. Tolong kabarkan ke seluruh penjuru dunia. Ya, ini ada bentuk apa namanya, skeptisisme dari masyarakat sebetulnya ya. Nah ini, jangan pernah tanyakan apa yang sudah negara berikan untukmu, tapi tanyakan berapa persen yang bisa kau ambil dari negara. Ini pernyataannya John F. Kennedy pada saat itu ya. Ini plesetannya yang don't ask what your country can do for you, what ask what you can do for your country ya. Ini ada tulisan juga, yang mulia takut masuk angin. Mungkin mereka harus bawa obat ini ya, apa namanya, obat kosong. Ini meme-meme yang sangat satir, sangat apa namanya, bentuk apa ya, kekhawatiran, ketidakpercayaan juga sebetulnya dengan apa yang terjadi di MKD. Dan itu dilakukan bukan hanya satu orang gitu. Kenapa MKD, partai politik dalam arti yang lebih luas itu tidak mendengar apa yang terjadi di publik saat ini menurut Anda, ya, Mas Sirajudin? Kutipan tadi dari apa reporter tadi bahwa memang ada kekhawatiran dari PDIP juga soal kepentingan negara. Oh, okay. Definisi kepentingan negara. Kepentingan negara yang lebih besar gitu. Kepentingan negara yang lebih besar. Sebetulnya itu bisa dipakai untuk apa saja, kepentingan negara yang lebih besar. Dan kalau seandainya berpikir dari awal bahwa ini ada keterlibatan berbagai pihak penting di negara ini, mestinya dari awal mereka sudah tahu siapa saja yang akan tersebut, yang akan mungkin terkait atau berisiko terkait oleh persidangan ini. Karena seperti tadi sebelumnya berita satu menampilkan dari Tempo misalnya, ada sejumlah nama yang disebut berkali-kali, dihitung kan, ada yang 66, ada yang hanya 63, yang sekali juga ada kan. Nah, itu artinya sudah menunjukkan bahwa lingkup para pihak yang mungkin terkait itu ada sebanyak itu, dan itu orang-orang penting semua di negara ini. Kalau mereka berpikir bahwa dari awal ini ada kepentingan negara yang lebih besar yang harus dilindungi, kenapa itu dua persidangan sebelumnya diizinkan untuk dibuat terbuka, dan rekaman karena justru yang, itu pembukanya. Dan rekaman yang menyebut banyak pihak itu termasuk presiden dan wakil presiden, itu semua sudah didengar oleh masyarakat secara luas gitu. Meskipun Pak Setia Novanto tadi dilaporkan, tidak akan menjawab apapun sebelum diotentifikasi. Oke, belum diotentifikasi, tapi kan sebetulnya tadi juga sebelumnya itu dipastikan bahwa rekaman yang diberikan itu
langsung dari sumbernya dan sudah disumpah. Ya. Jadi kan statusnya sama, jadi nggak ada alasan untuk artinya kan gini itu. Mas Sirajuddin, sebetulnya kalau memang betul itu pernyataan orang PDIP, pertama parameternya tidak jelas, dan yang kedua karena keterangannya apa kepentingan negara yang lebih besarnya itu juga tidak jelas, ini upaya untuk membodohi masyarakat sebetulnya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Iya. Saya kira itu kalimat pamungkas yang seolah-olah hebat sebetulnya. Seolah-olah memang besar dan untuk kepentingan negara. Sehingga kalau untuk kepentingan lebih besar, yang lebih kecil itu dianggap tidak penting. Nah, ya. Problemnya adalah yang dianggap kecil itu adalah persoalan besar juga. Karena melibatkan pemimpin lembaga tinggi negara yang menyebut-nyebut banyak pihak, juga orang-orang penting di negara ini termasuk presiden dan wakil presiden. Ya. Artinya gitu, yang dianggap kecil ini gitu disadari akan punya implikasi besar sehingga harus diperlakukan berbeda dibanding dengan dua sidang sebelumnya. Nah, mestinya kalau memang itu diyakini oleh anggota MKD bahwa ini terkait dengan rahasia negara, terkait dengan misalnya kepentingan negara yang lebih besar, keluar dulu dong menyatakan bahwa untuk saat ini persidangan diubah dari terbuka ke tertutup untuk melindungi kepentingan ini negara. Ini tidak ada sama sekali. Ini tidak ada sama sekali. Nah, jelaskan yang dimaksud dengan kepentingan negara itu apa. Gitu. Ya, karena itu tidak dijelaskan. Dan itu tidak dijelaskan seperti apa kepentingan negara itu, kecuali kepentingan orang-orang yang mungkin akan terseret, entah dipanggil oleh MKD, entah dipanggil pada akhirnya oleh kejaksaan misalnya. Taruhlah misalkan, nah ini terkait soal kejaksaan sebetulnya Mas Sirajuddin. Taruhlah dengan situasi yang terjadi hari ini, masyarakat pada akhirnya mungkin sudah skeptis dengan hasilnya akan seperti apa gitu. Kemungkinan akan sangat tidak memuaskan masyarakat. Tapi kasus ini juga sedang berproses di kejaksaan. Artinya masih ada harapan bahwa hasilnya juga mungkin berbeda dengan hasil MKD. Apakah Anda melihat itu akan mungkin terjadi atau sebetulnya juga masuk angin itu juga bisa sampai ke kejaksaan juga? Bisa jadi, tetapi bola sudah bergulir di dua-duanya, di MKD dan di kejaksaan sudah bergulir. Nah, bahkan disebut-sebut ini terkait dengan kemungkinan ada kaitan dengan kepemufakatan jahat melawan negara. Itu artinya itu pasal yang treason. Itu sangat-sangat luar biasa tidak, itu. Tidak main-main itu. Tidak main-main. Kan itu dianggap sebagai persekongkolan jahat dong. Bukan hanya sekedar itu, pencemaran nama baik ini. Bukan hanya pencemaran, tapi misalnya ada yang dibenar konspirasi. Konspirasi juga karet juga itu definisinya. Disebut konspirasi atau pemufakatan jahat itu juga itu karet kan? Ya, konspirasi seperti itu. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana membuat skenario tertentu untuk satu tujuan tertentu, misalnya, ya bisa saja kejaksaan menemukan elemen-elemen dasar yang mungkin bisa dikaitkan dan memenuhi unsur-unsur di dalam pidana. Ya. Yang saya kira penyelidikannya sudah saya tidak tahu dari penyelidikan atau penyidikan, upaya awal sudah dimulai dengan meminta dua saksi pertama di... Ya. Nah, ini kan menarik. Paling tidak Pak Sudirman Said dan Pak Ma'ruf Samsudin sudah dimintai keterangan. Ya. Terus juga handphone yang digunakan untuk merekam pembicaraan itu juga sekarang sudah ada di tangan kejaksaan. Tapi kalau dari keterangan kawan kita di DPR, itu pun dipermasalahkan karena tidak bisa menunjukkan bukti otentik gitu, alat-alat yang dilakukan untuk merekam. Itu kan seperti pertanyaan yang dibuat-buat gitu. Ya, itu pernyataan silly. Karena sudah dijelaskan, sudah dibawa sumpah diberikannya, apalagi gitu. Yeah. Suratnya mungkin juga surat permintaan dari kejaksaan yang diminta MKD itu saya kira mungkin sudah diberikan juga. Yeah. Tetapi itu artinya membuka pintu lagi untuk kejaksaan untuk memanggil. Kalau you mau tahu ini HP dan bentuk rekaman aslinya, adanya di kejaksaan. Bisa juga artinya suatu saat dipanggil kejaksaan juga. Yang dua pelapor aja sudah, misalnya ya sumber dan pelapornya Pak Sudirman Said, sudah dipanggil kejaksaan, ini juga bisa dipanggil kejaksaan. Soal apakah nanti masuk angin lagi atau tidak, itu kita tidak bisa memperkirakan atau menduga-duga. Termasuk juga hasil akhir saat ini di MKD kita juga belum bisa menduga-duga, meskipun ada keraguan, ada kekhawatiran
Keraguan itu bukan hanya milik Pak Sirajuddin sebetulnya. Yeah. Kalau kita lihat dari meme, dari parodi yang kita tampilkan, dari Twitter, ini keraguan banyak orang sebetulnya. Persis, ya. Ya, persis. Banyak orang yang meragukan hasilnya akan seperti apa dengan sidang yang dilakukan secara tertutup. Yeah. Apalagi yang dilontarkan tadi pernyataan-pernyataan dari anggota MKD adalah bahwa Pak Setnov membantah semua omongan Sudirman Said, membantah omongannya Ma'ruf Samsudin, membantah semua isi rekaman. Bantahannya apa? Apa gitu. Bantahannya seperti apa gitu ya? Padahal sebelumnya diwawancara tadi dengan Bang Don, Mbak Nunung sudah jelas sekali dia mengakui bahwa memang ada pertemuan itu, ada terjadi perbincangan itu, bahwa soal siapa yang menginisiasi itu soal pengakuan kedua belah pihak yang mungkin berbeda, entah yang mana gitu. Tapi bisa dikonfrontasi kan? Nah, konfrontasinya itu mestinya saat ini. Betul nggak seperti dikatakan oleh Pak Ma'ruf Samsudin bahwa yang mengontak minta ketemu di dua pertemuan terakhir itu dari orangnya Pak Setia Novanto? Kan bisa langsung dikonfrontir di situ. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Bahkan bisa dicek pertanyaan-pertanyaan yang menyebut nama orang, menyebut angka tertentu, menyebut situasi tertentu. Bisa dikonfrontasi satu persatu pada sepanjang rekaman itu. Ya. Kalau kita bicara bahwa DPR itu sebagai wakil rakyat, apakah kita juga bisa menempatkan bahwa MKD ini juga sebetulnya perwakilan kita sebagai rakyat untuk subjektivitas mereka itu juga mewakili subjektivitas kita. Harusnya begitu, karena mereka wakil rakyat. Jelas dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan dipilih secara langsung. Artinya kalau ini dilakukan secara tertutup, boleh dong kalau masyarakat merasa tidak terwakili sebetulnya apa yang dilakukan mereka. Tentu saja. Yang sulit untuk dihindari oleh mereka sebagai individu anggota MKD dan anggota DPR adalah ada kekuatan-kekuatan di belakangnya. Yang langsung menyentuh pada kehidupan politik mereka hari per hari. Misalnya, anggota MKD sebelumnya tiba-tiba direcall, diganti oleh orang baru. Itu kan orang partai. Partai pengendalinya siapa di situ? Ya kan? Nah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini, yang nggak bisa dipungkiri bahwa Novanto sampai saat ini, per hari ini masih punya kekuatan yang cukup besar di DPR. Untuk mempengaruhi DPR. Untuk mempengaruhi kinerja dan perilaku anggota MKD. Bahkan anggota-anggota MKD yang sebelumnya mendukung sidang terbuka sekarang tertutup. Ya, berarti mendukung kekuatannya tertutup. Luar biasa. Ya? Luar biasa. Bahkan dia mengganti anggota-anggota. Bahkan misalnya ya, di P3 pun orang yang kemarin ikut, padahal kemarin pro tertutup kan, diganti pula oleh Dimyati. Terusnya, gitu ya. Artinya apa? Meskipun dia mewakili rakyat pada saat pemilihan saja, pada hari ini mereka bersidang di MKD, mereka mewakili diri sendiri, kepentingannya sendiri dengan kelompok yang ada di belakangnya, yang mereka representasi di DPR. Sebetulnya mengakomodasi kekuatan Novanto di DPR.